Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 17 Jamadi Awal 13 Januari 2020. Okey, hari ini saya nak bagi ilmu sikit bancuhan sabun yang kami gunakan untuk kami di talif garage. Cuci enjin, cuci part-part lain, cuci lantai atau apa saja yang kami boleh cuci, sport rim kami cuci. Pakai kimikal, bukan kimikal lah, sabun yang kami bancuh sendiri. Cuba tengok jabut ni. Ready? Okay. Sekarang saya bagi tahu, saya dah semalam sebelum ni saya ada cuba buat sukatan-sukatan supaya orang lain senang buat. Okay, kita mulakan lah. Okay. Tadi dua tong. Okey, ini untuk saya selalu buat untuk dua tong ni. Okey, kalau satu tong bahagian nanti ya. Nanti buatlah matematik sendiri, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sabun serbuk. Nak yang paling best sekali sabun Dayak. Okey. Saya biasa buat di sini ya. Satu. Dua. Tiga untuk satu tong. Okay. Empat. Sebab apa? Dia kena bancuhan dia mesti nak tepat. Sebab apa? Kalau dia lari sikit pun dia akan kacau dia punya result dia. Tapi still boleh pakai, bukan tak boleh pakai. Jadi, kalau tepat lebih baik. Okay. Kita roll. Kalau ada popcorn punya ni, bekas popcorn ni lagi senang. Ha? Satu. Dua. Satu tong. Kita nampak, boleh nampak 50-50 memang kena empat juga. Nampak empat. Okey. 50-50. Kemudian kita tarik dulu belakang. Pastikan sabun sampai sabun tu menjadi macam ni. Ini dah boleh lah. Okey. Biar dia sebati. Sabun dengan petrol. Biar dia sebati. Okey. Lepas tu kita cuba bagi dua. Okey, dah siap. Kita bagi dua. Dan dia punya main ingredient dia, bahan utama dia adalah air. Power. Tak ada pasal-pasal kena tembak air. Air. Okay. Satu. Cuba ambil dekat tadi. Okay. Dia nampak bila dia masuk dia akan berubah warna. Okey. Satu. Dua. Okey. Ya dulu. Tengok kat atas. Kemudian kita tarik lagi. Tengok dia akan berubah warna. Tengok. Warna akan berubah. Dia akan jadi macam putih ke biru-biruan. Kita nak dia jadi putih ke biru-biruan. Ya. Okey. Okey. Tengok
dia kena ada tempat yang nak cuci. Nampak? Geletik-geletik. Tu nak pakai tangan je. Dan dia selamat untuk tangan kita. Kalau kita pakai chemical, kita tak boleh nak sentuh benda ni. Ha, sebab tu saya cakap saya cuci sporin kereta saya pakai bancuhan ni. Memang jalan bang. Boleh cuba. Ha, tak mahal pun. Sabun serbuk RM4 je. Lepas tu pergi beli petrol dan air. Ha. Lepas tu selawat. Ha, itu dia punya getaran dia. Rahsia dia. Okey. Kalau boleh selawat dekat Rasulullah eh. Okey, siap. Dan kita simpanlah untuk kita guna. Tak ada masalah. Boleh simpan lama, tak ada masalah. Ha. Ha, ini dah dia bahan rahsia, bahan pencuci. Yang kami gunakan dekat Khalif Garage untuk kami cuci barang-barang, cuci enjin. Untuk kami cuci lah semua. Lantai kami pun kami cuci pakai ni. Kami tak ada beli chemical ke apa. Buat sendiri je. Oh on. Kalau yang ni letak 3E je dia apa? Tak payah ambil 3E ke? Ui. Kalau campur 3E je dia apa? 3E pelincir dah. Bukannya pengikir. Eh, semalam aku pakai ni. Aku cuci total body kan. Aku cuci total body pakai ni. Aku tembak-tembak. Aku campur dengan petrol. Tembak-tembak lagi senang. Keluar kan? Power kan? Nak campur 3E je dia apa? Mana tahu kot-kot ada dapat hasil-hasil yang... baru. Hasil baru kita mana tahu kan. Oh ni jaga kalau ada luka mata, kalau ada luka tolonglah. Kalau tak nak menggeletik macam yang kena semelih, jangan ada luka kalau nak pakai ni. Tengok kat lantai. Kat lantai dia bubuh jadi bubuh ni. Bubuh. Tolak pakai tangan semua keluar. Okey. Apatah lagi kalau kita pakai berus. Kan? Pakai tangan pun hilang, apatah lagi pakai berus. Tengok nak, campur 3E jadi apa? Pastikan dia jadi putih kebiru-biruan. Makna kalau putih kebiru-biruan tu makna ngama tu. Bancuh dah jadi ngama tu. Sebes tu dengan 3E. Okay, ini yang kita letak 3E eh. Okay, ini yang kita letak 3E. Tengok ya. Ini yang biasa. GI yang biasa. Ni kita tengok. Yang biasa. Yang biasa. Okey, tengok kena depan dah. Okey. Kemudian ni yang 3E. 3E rasa macam sejuk sikit lah. 3E rasa macam sejuk sikit lah. Cuba rasa. 3E sejuk. Lain. 3E sejuk lah. Sejuk lain. Ha, yang 3E ni sejuk. Yang biasa panas. Memang panas. Walaupun petrol ni sejuk dah tak ada. Masa kita celup, petrol ni sejuk tak ada. Angkat, baru kita rasa petrol ni sejuk. Yang 3E sejuk. Celup. Ha, celup sejuk. Bila angkat lagi lah sejuk. Yalah. Ya, ya. Ada beza lah. Okey, 3E ni eh. Yalah. Alah, ada beza lah kalau kita masukkan nano. Kita campur nano, beza lah. Sejuk lah yang macam jadi. Okey. Dua-dua result ni confirm lah. Bersih kan? Memang kita punya... Okay.
Nampak beza. Alright. Okay. Nampak. Dua-dua tak ada minyak. Macam apa? Ezian, Ezian. Ezian macam mana? Macam ni ya Ezian eh? Cik, cik. Cik, cik. Boleh dengar? Boleh dengar? Okey, yang ni kosong. Bersih daripada minyak, mak. Ya. Ini kami tolak pakai tangan lah ni. Belum pakai brush lagi. Okey. Itu saja untuk hari ni. Kalau rasa ilmu ni bermanfaat, berguna, share-share lah kat orang lain. InsyaAllah. Biar orang ramai tahu. Kalau yang mana yang lantai dia agak susah, daki lantai memang stok memang heavy duty, memang tak boleh keluar, memang tak boleh tangga, boleh cuba. Cuba bancuh sendiri dulu, cuba lap lantai. Cuba tengok lantai kita. Dah 5 tahun dah repair kereta kat sini. Tu lah. 5 tahun dah repair kat sini. Yeah. Tengok lantai kita macam ni. Itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum.